Don't want to mislead. This is all you need. Be your everything. Yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill. Not just in it for the thrill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hari ini tuh aku ada kegiatan yang sebenarnya sih kegiatannya sih sederhana ya. Tapi yang bikinnya spesial adalah karena aku jadi juri fashion show di Lapas Tangerang. Nah, Lapas Perempuan ya yang pasti. Gitu. Dan hari ini tuh aku benar-benar exciting. Aku sih nggak pernah ada di lapas ini ya, cuman ini salah satu lapas perempuan yang insya Allah gitu loh, pasti kan aku pernah tanding di sini dulu. Tanding apa? Tanding tenis meja gitu. Nah, jadi aku balik ke sini lagi ya. Oke, kita lihat deh bagaimana kegiatan dari setiap lapas, karena sebenarnya lapas itu adalah tempat untuk dibina ya. Artinya WBP-nya dibina, sehingga insya Allah kalau pas keluar dari lapas bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat, berguna, dan bisa kembali ke masyarakat. Jadi ini kan namanya adalah lembaga pemasyarakatan. Jadi bukan lagi konsep penjara ya. Karena namanya lembaga pemasyarakatan adalah lembaga yang akan membina sehingga sumber daya manusia yang ada di sini, yang kita bilang dengan warga binaan pemasyarakatan, insya Allah pas keluar nanti bisa berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Udah nggak ada lagi istilah WBP, tapi menjadi masyarakat dan bisa berkontribusi untuk nusa dan bangsa. Lapas itu karena emang mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan ya, sehingga WBP lulusan dari lapas itu insya Allah tuh bisa berkarya lagi ya. Iya, selamat pagi. Iya. Duh, jadi ingat zaman dahulu ya. Tapi sebenarnya tuh aku lebih ingat ke ternyata tuh mama papaku dulu pas ngebesuk aku tuh begini kayaknya ya. Oke, ya Pak. Nah, jadi nih kita ngelewatin ini nih karena aku tuh sebenarnya belum pernah jadi pengunjung. Ini pertama kalinya aku tuh ngunjungin gitu ya. Alhamdulillah ya, aduh makasih loh opa oma gitu kan. Oke, selamat pagi. Di mana? Di sini. Sini ya. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi gitu loh protapnya tuh. Jadi kita diperiksa, kita masuk. Terus setelah itu kita akan masuk ke geledah badan gitu. Ya Allah, kalau kayak begini tuh aku inget oma opaku, inget mama papa, inget Kianu gitu kan. Ternyata untuk mengunjungi itu perlu effort yang lebih besar daripada WBP keluar loh ternyata ya. Alhamdulillah deh. Enggak dibuka bajunya, enggak juga gitu, tapi harus diraba dan diteliti gitu loh, dari atas gitu kan sampai ke bawah gitu kan. Ya ini protap yang memang harus dilakukan di setiap lapas mungkin ya, karena untuk mencegah ada yang usil gitu loh masuk, bawa apa gitu. Tapi pemeriksaannya sih lumayan ketat ya, karena memang harus dimaklumin ya. Jadi kalau misalkan orang mau masuk ke lapas itu wajib untuk diperiksa gitu kok. Sampai misalkan mikrofon aku ini tuh di cuk gitu kan, kali aja gitu kan. Nah itu alhamdulillah sih kalau kayak main entertainment bersih gitu ya. Tapi makasih ya Bu, makasih ya. Nah jadi itu ada pintunya berlapis gitu, ini untuk menjaga 3 lapis berarti kan pintunya tuh ya besti ya. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, lapasnya bersih banget loh. Aduh tuh banyak tanaman-tanaman gitu kan, alhamdulillah. Oh jadi ini ada penunjuk ininya, apa tuh namanya, kayak signage gitu kan,
Nah, itu ada ruang kelapas, ada ruang sidang gitu kan, terus ada KPLP-nya gitu, daportir. Waduh, kalau lapas semuanya kayak begini ya, alhamdulillah ya ini bersih banget, alhamdulillah banget, dan ijo banget ya. Kan biasanya kan kalau Tangerang tuh panas gitu ya, tapi ini karena dibikinnya adem banget nih, kalau lapasnya luar biasa loh ya, dengan seluruh jajarannya pastinya ya. Karena ini kan kerja bersama-sama gitu, oh dia punya maklumat pelayanan. Nah, tapi aku sih bener-bener ya, aku gak ngomong kaleng-kaleng, di setiap lapas perempuan tuh sepertinya tuh bener-bener sangat rapih gitu ya, karena mungkin perempuan juga kali ya yang pegang semuanya, jadi alhamdulillah banget gitu. Nah, kita masuk ke sini. Nah, assalamualaikum. Ini ruang, ini adalah ruang dari Kasih Binadik. Nah, jadi kalau kita lihat nih, kalau aku agak sedikit hafal sih, kalau Kasih Binadik itu tuh biasanya yang urusan registrasi lah, misalkan kita masuk terus kita didata, udah gitu pokoknya masalah panggilan sidang gitu, terus misalkan masalah-masalah apa ya, ada bon-bon dari kejaksaan atau dari kepolisian gitu loh, semuanya pasti di sini. Nah, jadi biasanya hari ini tuh sebenarnya kegiatan semua ini untuk memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan. Nah, untuk Provinsi Banten, ini mereka menyelenggarakan Pekan Seni dan Olahraga. Dan ini melibatkan 13 UPT loh. Jadi pertandingannya ini bukan hanya pertandingan antara sesama WBP di lapas kelas 2A Tangerang, tapi ini merupakan pertandingan ataupun apa ya kalau mau dibilangnya, por seni yang melibatkan semua UPT yang ada di Tangerang, Banten. Banten loh ya, bukan Tangerang aja. Nah, kita lihat nih. Ini benar-benar sih kalau misalkan lapas seperti begini tuh alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nih kita akan mengikuti nanti pembukaannya. Jadi nanti kegiatannya itu nggak cuma fashion show atau lomba busana daur ulang ya, tapi ini juga ada kegiatan atau ada pertandingan-pertandingan olahraga seperti voli, terus seperti tenis meja. Nah, terus ini benar-benar konsepnya, ya aku dapat bocoran nih dari panitia adalah mereka akan membuat karya-karya busana daur ulang. Nah, berarti kan juga udah ikut membantu program pemerintah dalam menjaga lingkungan, karena emang saatnya we have to say no to plastic gitu kan. So we are really going to keep our earth beautiful. Nah, dan ternyata lapas Tangerang khususnya yang mungkin menjadi pelopor dari kegiatan ini ataupun mungkin dari provinsi Bantennya ya, ini emang akhirnya ikut mensinergikan antara program dari pemerintah pusat untuk menjaga lingkungan dengan menyelenggarakan fashion show dengan busana daur ulang. So we going to see how kreatif gitu loh. Aku yakin sih pasti kreatif banget gitu, apalagi lapas perempuan gitu ya, karena kalau lapas perempuan itu sih insya Allah dibina dengan petugas-petugas yang alhamdulillah. Nah, jadi nanti mungkin tidak hanya untuk menghadirkan peragawati-peragawati insya Allah, karena setahu aku sih pada cantik-cantik juga gitu loh yang ada di sini gitu ya. Tapi kan kalau cantik tapi jong kan gak enak ya bestia ya. Kalau cantik terus akhirnya dia punya karya, dia punya skill. Apalagi perempuan udah mesti punya skill gitu. Karena yang namanya perempuan zaman now itu empowerment of woman itu benar-benar lagi hits-hitsnya. Karena apa? Kita nggak pernah tahu ya suami kita nanti. Aku sih nggak doain suami meninggal gitu loh. Atau diambil orang, nggak jauh ya. Tapi paling tidak kita punya skill tertentu. Nah, kita akan ikuti pembukaannya ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan lapas yang membuat tuh lapas ini menjadi bersih ya kan. Bagaimana Bu Yati? Oh, Bu Karimin, masya Allah, luar biasa, alhamdulillah. Ternyata ini kalapasnya nih. Waduh, ini adalah kalapas yang tadi aku masuk, kata teman-teman tuh pada bersih ya Bu Kedip ya. Ternyata tuh karena memang aku sih karena bekas dari lapas perempuan kelas 2 Jakarta. Memang kita kan dibina ya di sana. Alhamdulillah sih. Mudah-mudahan gak malu-maluin produk dari lapas ya. Bisa berkarya lagi gitu. Bisa diterima masyarakat. Dan akhirnya ada job juga. Jadi jangan pernah khawatir ya. Jangan kalau yang narkoba jangan balik ke narkoba.
Kalau misalkan yang korupsi, jangan korupsi lagi. Gitu ya. Itu pesannya ya. Itu gimmick saja, jangan ada yang tersinggung. Ya, makasih loh ini aku diundang gitu loh. Di acara ini dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan. Oke, jadi kan aku kebetulan nih lagi sama Buka Divmin gitu. Buka Divmin gimana nih acara hari ini? Persiapan kita Kalapa sudah nyiapin totally hari ini, alhamdulillah luar biasa. Jadi kita tinggal nyambut tamu-tamu dari lapas lain untuk berkompetisi seru-seruan hari ini. Betul. Dengan barang-barang daur ulang. Iya, tadi aku tuh sempat dibilangin sama Bu Udur sama Bu Lulu ya. Iya. Jadi ternyata mensinergikan program pemerintah luar biasa ya kan, save the earth gitu kan, sekaligus juga agar supaya program kementeriannya dari ibu-ibu ini nih ya kan, tempat aku dulu ya kan, berhasil untuk memberikan pertama hiburan tapi hiburannya juga bermakna. Iya, betul. Karena kan sumpah loh, emang aku aja 10 tahun sebenarnya kalau nggak ada hiburan gedebuk gitu loh ya kan, alhamdulillah. Jadi ini bagian dari killing time teman-teman warga binaan, jadi buat seru-seruan. Jadi tidak hanya dinikmati oleh teman-teman pegawai tapi juga melibatkan seluruh warga binaan. Betul, karena kan warga binaan juga harus happy lah ya kan, karena kalau enggak nanti urusannya adalah psikologis daripada WPP ini. Jadi kalau ada hiburan setahun sekali ya alhamdulillah. Ya, jadi kan? Di setiap momen-momen penting kegiatan Kumham pasti rata-rata kita libatkan seluruh warga binaan. Betul. Nah, ini adalah Ibu Kadivminnya, kemudian betul, Bu Esti. Kalapas Perempuan. Oh, Kalapas Perempuan Tangerang. Yes. Nanti kapan-kapan kita main loh, itu juga katanya indah juga tuh. Terus juga pokoknya ada kegiatan-kegiatan lain di sana ya. Dan Bu Yekti adalah Kalapas kelas 2A Tangerang. Iya. Alhamdulillah Bu Udur sebagai KPLP-nya. Oh, ini paket hemat. Ya kan harus sinkron ya kan. Aduh, aku dulu begini-begini loh ya kan, enggak di dalam tuh ya bukan dimin, tapi alhamdulillah karena pembinaannya bagus. Yes. Sehingga pas aku keluar juga aku ngerasain manfaatnya. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua WPP bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya di dalam sehingga pas bebas nanti kan nggak perlu cari kerja, kerja datang sendiri alhamdulillah. Masya Allah. Iya, masya Allah loh. Jahit bisa, masak oke, nyangkul oke, kan nyulam oke, bersih bersih oke, napi beras juga oke loh. Coba Angelina Sondak, coba ayo ya kan, nanti abis ini ya kita coba ya. Nah, jadi ini dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan. Apa sih Bu Hari Bakti Pemasyarakatan itu? Itu ulang tahunnya pemasyarakatan. Nah, jadi hari ulang tahun pemasyarakatan yang ke-59. Okay. Dikemas dalam kegiatan Porsena Pekan Olahraga Seni Narapidana. Oke, okay. Jadi nggak ada lagi loh ya istilah penjara, yang ada tuh pemasyarakatan. Karena mengembalikan warga binaan, pemasyarakatan menjadi masyarakat pada umumnya. Mempersiapkan untuk kembali ke masyarakat. Top kan? Oh, makasih loh Pak Menteri ya, aku ngerasain banget kok hasilnya. Alhamdulillah, sedikit keras gak apa-apa. Ya kan, tapi gak apa-apa. Tapi aku tadi bener-bener ya Bu, ya aku tuh masuk tuh bukan nginget aku di dalamnya, aku nginget ayahku gitu kan, ibuku yang ternyata pas mau kunjungan tuh mereka juga perlu perlu effort gitu ya. Makanya masyarakat jangan bikin ulah deh, jangan masuk ke dalam pemasyarakatan, kasihan yang besuk kita. Kalau kita di dalam kan udah tinggal keluar ya. Yang di luar tuh kan check body ya kan. Biar petugasnya santai. Kalau nggak ada napinya kan kita lebih enak. Betul. Dan yang penting jangan ada residivis. Oke. Sekali kita kembali ke masyarakat, ayo kita berkarya supaya kalapasnya juga bangga, bener nggak? Terus pasti menterinya juga bangga karena tingkatnya residivisnya berkurang ya. Oke, berarti kita ikutin acaranya ya Besti ya. Pokoknya kalau mau lihat mini lapas ini luar biasa loh. Nah, ini banyak bunga kamboja dan lain-lain, ini hijau sekali gitu kan. Dan ini aku kasih tahu ya, tadi tuh ada temanku ngomong jangan-jangan pas ada tamu. Enggak, karena aku tahu sendiri jadwal di sini tuh mereka ada jadwal ngarit ya, ada jadwal apa tuh Bu Yakti ya, bersih-bersih. Anak aku juga dulu aku juga dulu begitu loh. Kalau mau dibilang kejam sih enggak juga sih, karena kan emang akhirnya bermanfaat buat agak aku, agak kejam aja ya kedengarannya begitu, disiplin aja sih. Tidak betul lebih. Tapi mereka seneng daripada enggak ada kerjaan. Itu betul Bu Esti. Namun benar, mendingan ada kerjaan kegiatan nyambutin rumput. Iya, itu benar. Aku ngerasain banget. Diangkatnya di rumah dia. Betul. Rumah
kan. Betul. Biar indah. Jadi nggak ada loh istilah tuh kayaknya tuh seakan-akan tuh kejam gitu kan, padahal enggak loh, biar happy. Ini ya jaga keamanan, jaga kenyamanan, ya nggak sih? Iya benar-benar benar. Nah, jadi kita terima kasih loh ini ke semuanya ya, mulai pokoknya dari Pak Menteri sampai petugasnya itu, ini kerja bareng-bareng soalnya. Yes. Alhamdulillah. Kita ikutin aja. Memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59, hari ulang tahunnya pemasyarakatan. Yes. Nah, kemasan acaranya disebut Porsenap dalam kemasan Pekan Olahraga Seni Narapidana. Jadi ajang seru-seruan deh intinya gitu, berkompetisi dengan sehat, ada olahraga, ada lomba seni, dan jadwalnya sudah diatur karena kan keterbatasan petugas kita untuk mengawal atau mendampingi seluruh warga binaan. Jadi jadwalnya itu sudah ditentukan dari hari ke hari. Jadi tidak langsung bersamaan berbarengan, tapi sudah diatur sedemikian rupa jadwalnya sehingga teman-teman yang pas jaga hari itu tidak berbarengan keluar. Jadi tidak terjadi kekosongan, relatif lebih menjaga. Tetap sisi keamanan itu adalah nomor satu ketika kegiatan dilaksanakan. Jadi gini, ini tuh sesuatu perkembangan, justru ini adalah suatu perkembangan fashion yang ada di Indonesia. Jadi dari apa namanya, jujur aku kan sebagai insan fashion, otomatis bangga dengan perkembangan yang ada di apa namanya, di lapas ini. Ada sesuatu yang lain gitu loh, bahwa ternyata mereka ini gak bisa dipungkirin bahwa ide kreatifnya itu sangat luar biasa. Jadi mereka membuat apa namanya dari satu daur ulang, kayak dari plastik, terus limbah-limbah dari yang tadinya nggak terpikir bakal akan terpakai, ternyata sekarang ini digunakan di sini. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kebetulan karena Bu Angelina Sonaka pernah di lapas. Jadi kami berinisiatif Mbak Angel, kami hubungin. Kebetulan saya pun kenal beliau pada saat beliau di Lapas Perempuan Jakarta. Kami menghubung beliau, berkenan tidak untuk menjadi juri untuk warga binaan kami mengadakan fashion show ini. Dan alhamdulillah Mbak Angel Sandak berkenan dan juga antusias untuk menjadi juri dalam acara fashion show di Lapas 2A Tangerang. Kesan dan kesannya kegiatan hari ini sangat baik ya, karena apa? Ini untuk pembinaan, salah satu pembinaan juga buat warga binaan di mana mereka bisa melakukan kreativitas-kreativitas pembuatan pakaian ataupun adi busana daur ulang. Kemudian mereka sangat bahagia sekali mengikuti kegiatan ini, terbukti dari semangatnya mereka begitu ada kegiatan. Begitu ada kegiatan, mereka sontak mengikuti. Nah, kemudian kalau kesannya, mereka sangat bahagia, mereka sangat senang. Karena apa? Mereka bisa menampilkan kreativitasnya dan juga bisa kumpul dengan lapas-lapas yang lain. Jadi mereka sangat bahagia sekali. Jadi mudah-mudahan kegiatan Porsenap ini dilaksanakan setiap tahun. Untuk warga binaan supaya mereka bisa lebih giat lagi. Mungkin itu saja, supaya tidak bosan di dalam lapas. Suara ketiga dari Rabu ke-8.
touch it. You're pressing on my body. Babe, let me tell you something. Besti, itulah kegiatan di lapas. Ya begitu-begitulah. Coba dibayangkan ya, aku 10 tahun saja berada di dalam lapas dan hanya menanti acara-acara yang seperti ini. Oke, pokoknya terima kasih semua, terutama untuk Pak Menteri, Kemenhumkam gitu loh, Pak Yasona Lauli gitu, dan semua jajarannya gitu loh. Terus juga ada Kak Hanwilnya, Pak Tejo, dan juga di sini ada siapa tuh namanya? Kalapasnya, dan juga semua PT yang sudah ikut ya. Alhamdulillah, ini bukan masalah menang kalahnya sih, ini masalah hiburannya, karena setelah ini pasti anak-anak akan senang, karena itu adalah kebahagiaan yang dinikmati oleh warga binaan pemasyarakatan. Hanya senang sedikit aja itu sangat berharga loh, Besti. Nah, jadi mudah-mudahan kita doain untuk petugas lapasnya juga supaya umur panjang, berkah, barokah gitu, biar mereka bisa membina warga binaan pemasyarakatan dengan baik gitu. WPP-nya juga pada sehat selalu, dan alhamdulillah, ini dia nih kegiatannya ya. Jangan lupa untuk terus di subscribe, like, share, dan komen. Congratulate ya buat yang menang gitu kan. Aku suka bingung antara lapas Tangerang, lapas kelas 1, kelas 2 gitu loh. Pokoknya congratulations, you do the best gitu loh. Bajunya alhamdulillah gitu loh, luar biasa, Ruth. Dah, assalamualaikum.